Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa subhi wa salim ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kita untuk bisa bertemu di bulan penuh berkah ini, bulan Ramadan. Dalam situasi lockdown, di tengah wabah virus corona yang memaksa kita berdiam diri di rumah. Subhanallah, maka nikmat Tuhanmu mana lagi kah yang kamu dustakan? Allah selalu punya rencana yang indah dari setiap ketentuannya. Kita jumpai Ramadan yang sangat spesial di tahun ini, sembari semakin kita perbanyak doa dan istighfar kita, kita perbanyak rukuk dan sujud kita, dan semakin kita dekap erat firman-firman sucinya Al-Quran, kita perbanyak amal ibadah kita yang lain dengan mengharap ridho Allah semata. Semoga kita semua bisa mengatasi segala kesulitan, segala permasalahan yang ada, segala tantangan-tantangan yang kita hadapi di bulan yang tidak mudah ini. Juga semoga kita dibersihkan dari dosa, salah, dan kelalaian kita selama ini, sehingga dengan bulan Ramadan ini kita bisa meraih predikat takwa. Dan apabila predikat takwa sudah semakin dekat kepada kita, maka janji Allah sebagaimana tercantum dalam surat At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ayat kelima, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya urusannya mudah. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, semoga kita bisa meraih berkah Ramadan, sehingga segala duka dan kesempitan hidup bisa terlampaui, dan kemudian kita bisa senantiasa menghadapkan hati dan jiwa kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah, alhamdulillah, kami dari Majelis Tabligh Aisyah Kota Malang mengadakan kajian Ramadan setiap hari mulai jam 7 sampai jam 9 pagi secara on air. Ada 3 sesi acara setiap harinya. Pertama, taktil dan tadabur Al-Quran. Kedua adalah syarah hadis arba'in. Yang ketiga adalah kajian Ramadan. Untuk mengawali hari pertama Ramadan kali ini, maka untuk taktil dan tadabur Al-Quran akan disampaikan oleh Ibu Pimpinan Majelis Tabligh Kota Malang, yaitu Ustazah Dr. Randa Nuraini Alamaskati. Kemudian untuk materi hadis arba'in akan disampaikan oleh Ibunda kita Dr. Randa Haja Ina Suwarli. Sedangkan untuk kajian Ramadan akan diisi oleh Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibunda kita tercinta Dr. Randa Haja Sri Herawati, dengan judul Marhaban Ya Ramadan. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita menjadi hamba yang semakin berilmu dan bersyukur atas segala limpahan karunia-Nya. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silahkan dipersiapkan kitab suci Al-Qur'annya dan juga buku syarah hadis arba'in untuk bisa menyimak dengan baik pengajian pagi hari ini. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.